Bu, salah satu presentasi kampanye sehat yang Ibu adakan di sekolah ini apa aja, Bu? Kita punya dokter kecil, Pak. Dari mana diturunkan? Jadi dokter kecil itu murid kita dari kelas 3, kelas 5 yang setiap Jumat dan Sabtu dilatih oleh pegawai kesehatan. Oh, dokter kecil ini setiap minggu atau setiap berapa hari sekali atau sebulan? Oh, latihannya Pak, kegiatan itu seminggu dua kali, cuma satu. Jadi di cuma satu mereka diberi pembekalan oleh yang melatih, berupa misalnya penanganan yang pintar gimana, ini obat apa, obat gimana, gitu-gitu. Ini ya sekedar jadi papan box ini terbantu nggak untuk sekolah itu? Sama, ini sangat terbantu. Ini kalau untuk kelas 5 ya, ini dia. Spesialnya tersendiri atau? Oh. Iya ya. Dengan ibu siapa, Bu? Dengan ibu ada jabatan ibu sebagai di sekolah? Baik, terima kasih Bu atas sharing-sharingnya dengan teman-teman yang jauh dari kantin ini punya siapa, Bu? Punya sekolah, Bu, ya? Di sekolah penggerak ada namanya kewirausahaan. Jadi dengan adanya ini, tersampai income untuk sekolah yang gunanya juga untuk sekolah. Uangnya juga untuk sekolah, bukan keuntungan pribadi.
karena ini adalah punya sekolah. Oh, punya sekolah ya, Bu ya. Berarti ini satu tempat ini aja, Bu ya? Ada satu lagi. Ini kasih Ibu menjaga sekolah, tapi kalau itu ada kalau ini baru sekolah. Bu, izin kami dari media NKRI GSMS TV dan berapa sharing Bu, pengalaman Ibu sebagai seorang guru, apa-apa prestasi dan yang sudah diraih, dan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada pemerintah. Mohon izin Bu, namanya siapa Bu? Nama saya Hajah Nur Aisyah Rambe. Siapa Bu? Hajah Nur Aisyah Rambe. Hajah Nur Aisyah Rambe. Ibu sudah berapa lama menjabat di sekolah ini, Bu? Saya bertugas di SD 01-00-86 Pelawan sejak tahun 2020, Januari 2020 sampai saat ini. Baik, Bu. Kita tanya profil ini sekolah Ibu ya. Kira-kira gurunya berapa, Bu? Guru saya, Ibu, 19 orang. Peserta semua staffnya, Pak, 19 orang. Gurunya ada 14. Ibu muridnya, Bu? Murid saya 401. Masuknya ada siang ada atas malam? Apa siang pagi sama siang? Rombel. Rombelnya ada 12. Kelas 1 dan kelas 2 aja kita bikin shift-nya gitu. Shift-nya. Tapi enggak kalah sampai siang, Pak. Karena jam pembelajaran di kelas 1 kan sedikit. Yang pegawai negeri berapa, Bu? Pegawai negeri kita ada sekitar 9, Pak. Yang honor? Honornya ada 9-10. 10 yang honor? Yang paling terlama? Yang paling terlama kira-kira Ibu guru atau Bapak guru? Penjaga sekolah. Bapak Jurgis. Kalau guru yang terlama Ibu Puji Sartika. Berapa tuh, berapa tahun dia menjabat sebagai honor? Tahun ke-9. Sudah 9 tahun ya, Bu ya. Bu, kira-kira prestasi yang diraih sekolah ini apa-apa aja, Bu? Kalau prestasi saya rasa Ibu ya, Ibu selama Ibu menjabat. Iya, selama saya menjabat di sini, Pak ya. Ini ada juara satunya, Pak. Juara satu juara satu festival Tari Gubang, Kabupaten Asahan. Itu tingkatnya, Bu? Perlombaannya Asahan? Iya, Asahan. Berarti itu SD atau SMP? SD lain, SMP lain. Tapi kami untuk SD, juara satunya SD 01-00-86. Tarian apa tuh, Bu? Tari Gubang. Ciri khas asal Melayu. Tari Melayu ya, Bu ya? Itu yang penarinya di kelas berapa, Bu, sekarang ini? Penarinya kelas 4. Saat ini, Bu, ya? Iya. Berjumlah berapa penari? Kalau yang untuk putra, laki-laki putra 3, putri 3. Kalau yang untuk putri saja 6 orang, berarti mereka 12 orang. Dan daripada itu mana lagi? Pialanya mana, Bu? Itu kan piagam. Pialanya? Ini, Bu, ya? Pialanya ini, Pak. Yang mana, Bu? Kemudian ini juara lomba cerdas cermat. Perbaikan apa tuh, Bu? Terbaik. Iya. Kemudian ada ini ya, penghargaan untuk kepala sekolahnya dan polisi cilik. Polisi cilik itu gimana, Bu? Polisi cilik ini, siswa kita dilatih ada spesial oleh tim daripada kepolisian, Pak Dodi. Tapi kami itu merupakan ekskul sekolah ini yang dilaksanakan setiap hari Selasa sama hari Sabtu. Dan didampingi oleh Bapak Pak Lantas dan Bapak Kapolres.
Jadi boleh dikatakan fosil ini hinaan mereka. Gitu. Kita ada acara di Polres di apa, kita selalu diambil. Untuk sekolah SD ini, Bu, ya? Lagi, Bu? Ada lagi? Iya. Ini pramuka ya, Pak, ya? Iya. Tentang karya-karya sudah kami buat ataupun kinerja kami apa-apa aja kinerja ibu yang kinerja yang kami buat selama ini, contohnya itu tadi salah satunya ya Pak ya, ada pencak silat kita di sini, ada dokter kecil kita di sini, ada penari kita di sini, ada pencak apa polisi ciliknya di sini, ada taksi kita di sini Pak. Itulah diberi ya, penghargaan. Penghargaan. Ya, penghargaan dari Pak, ya, Pak Bupati ya. Iya, Pak, Bapak Bupati. Bupati Asahan. Sewaktu acara hari pendidikan nasional. Luar biasa. Ada lagi, Bu? Ya, ini juga ada polisnya. Iya ya. Ini Bu, piala-piala ini Ibu semua. Iya. Raihnya. Iya Pak. Ini juara kemarin juara satu Pak ya. Ini juara favoritnya. Dalam acara berikutnya juara lagi gitu. Tetapi dari juara favorit. Kemudian ini juara satu Mater IPA. Ini kejuaraan tadi. Olimpiade. Olimpiade. Iya. Olimpiade 2023 juara satu ya kan Pak. Sama PDIPA. Yang paling tinggi juara apa nih Bu? Ibu juga meraih? Ini pada tahun... Masih Ibu kan sebagai kepala sekolahnya? 2000... Juara KSN Pak. Apa KSN Bu? Kompetisi saya nasional. Ini tahun 2020. Yang disenggarakan kompetisinya apa aja? Saya nasional itu berarti dia... di bidang IPA. IPA ya Bu ya. Itu SD kelas berapa itu Bu? Kelas 5. Oh 5 ya. Di juara 3 Semarang Kreasi Budaya. Kreasi Budaya tingkat SD Lapangan Ade Pradana Semarang 22 Maret 2023. Seni budaya ya Bu ya. Siapa seni yang di Kreasi Budaya? Bintang, Pak. Tarian ya. Tarian. Banyak tarian yang kami tampilkan dari sekolah ini. Ya waktu itu dapat hanya juara harapan. Oh, gitu ya. Oh, senang aja. Habis Bu? Oke. Bu, terima kasih Bu ya atas waktu sharing-sharingnya kita dengan media kita nih Bu ya, dari NKRI Justin Institute Bu ya. Apa lagi harapan Ibu? Harapan saya terlalu banyak. Enggak harapan sekolah ini, keinginan Ibu kepada pemerintah ada? Entah apa-apa enggak ada, cukup? Saya berharap terlalu banyak, tetapi
apabila pemerintah memberikan, saya ucapkan terima kasih. Mestinya sudah terbukti ya Pak, kapan bau juga ya? Tadi ya Pak ya, nah, itu saya sangat terima kasih karena semua kabupaten, sekabupaten kami hanya dua ya Pak. Selama mana aja ya? SD 84 dari Bukino, Sulawesi, dan SD saya 01086 dan SMP hanya dua, SMP 7 dengan SMP 1. Jadi untuk itu saya nggak merasa terlalu diperhatikan. Kenapa yang lain nggak dapat? Pasti kan pemerintah memberikan sekolah ini. Karena sekolah ini Pak sekolah penggerak antar yang pertama. Jadi kepada instansi dinas pendidikan apa yang? Saya sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan. Siapa Bu? Bapak Haji Suprianto. Mudah-mudahan lagi Bapak menjadi kepala dinas, kami semua sekolah yang ada di Asahan ini merasa sangat berharap sekali lagi untuk mendapatkan perhatian dari Bapak, motivasi dari Bapak, sehingga peningkatan mutu di Kabupaten Asahan ini sangat-sangatlah baik. Terima kasih Bapak tadi. Baik, terima kasih Bu sering-seringnya Bu ya. Itu apa sih? Kami punya pribadi juga nih, tapi kan untuk guru-guru. Ada nggak mau jadi siswanya? Kalau apa? Tidak.